Pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer hari pertama di SMA Negeri 5 Batam tidak berjalan mulus. Ratusan siswa di sini terpaksa ujian menumpang di SMK Negeri 1 Batu Haji Batam. Belum mencukupinya sarana komputer menjadi penyebab para siswa harus bersusah payah pindah ujian di tempat lain. Kondisi ini jelas mempengaruhi mental para siswa. Kendati begitu, Kepala SMA Negeri 5 Batam tetap optimis anak didiknya mampu mengikuti ujian dengan baik. Nah, kebetulan untuk tahun ini yang pertama kali kita ikuti. Nah, dan anak-anak kita menumpang di SMK Negeri 1 Batam. Kenapa harus menumpang, Pak? Kita menumpang karena fasilitas komputer yang ada di sekolah kita itu tidak memadai atau tidak mencukupi dengan jumlah peserta yang cukup besar, dan ternyata atas rekomendasi dari provinsi, maka kita dialihkan untuk mengikuti UNBK ini menumpang di SMK Negeri 1 Batam. Nah, jumlah peserta kita 444 itu menempati 7 ruangan labor komputer yang ada di SMK 1 dengan pelaksanaan 3 sesi. Dan itu pun kita masih menambah sekitar 15 laptop untuk pelaksanaan UNBK ini yang diikuti oleh anak-anak kita. Di hari pertama UNBK tingkat SMA ini, para pelajar mengikuti mata uji Bahasa Indonesia. Kendati UNBK bukan sebagai penentu kelulusan, akan tetapi ujian ini tetap penting karena akan berpengaruh pada penilaian saat siswa akan melanjutkan ke perguruan tinggi negeri. Dari Batam, Liston Manurung, MNC Media, memberitakan.